Wow, gede banget, say. Jumbo. Ini TV-nya lebih gede daripada aku. Cool, say. 4 kilo. Oke. Okay. Ini aku udah cek, ini baterainya 1 jam, 60 menit baterai. Assalamualaikum, welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di cuaca Inggris hari ini. Anginnya kenceng banget ya kak. Kakak nggak suka angin. Oke, jadi hari ini, Bang Daniel, ini suaranya, blub nggak nih? Nah, jadi hari ini kita rencananya mau keluar seharian, teman-teman, setengah hari sebenarnya karena ini udah siang. Kita mau belanja ini, apa namanya, barang-barang untuk dapur, barang elektronik, kakak. Dia nggak bisa. Maaf, teman-teman. Nah, jadi rencananya hari ini kita mau beli barang-barang elektronik untuk dapur. Jadi kayak oven, kulkas, dan yang lain-lainnya gitulah pokoknya. Dan kemungkinan besar nanti kita... Dia kenapa sih? Grandpa nggak ada. Dan sekalian nanti kita mau mingguan seperti biasa karena kita udah kehabisan barang-barang. Jadi kita bakalan keluar setengah hari, makanya kenapa aku bawa tas gede, ini isinya snacknya kakak nih. Full sama snack kakak. Iya. Alright. Ya udahlah, sekarang kita langsung aja berangkat. Let's go adek. Sini dong, close up adek dong. Tuh, gantengnya Bang Daniel, mana gantengnya Bang Daniel? Gantengnya Bang Daniel? Anaknya Bang Daniel? Papa? Grandpa? Ayolah, sayang, tolong sayang. Let's go! Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di sini dan tiba-tiba mendung. Mau makan, sayang? Makan kari. Makan kari. Kari apa? Kari Indonesia, ya? Mau? Kari TV. Kari TV. Oh, nggak ada makan. Makanan. Tidak harga... Apa harga apa? Tidak harga makanan. Nggak mungkin. Oh, oke. Ini tiba-tiba mendung teman-teman karena ini perjalanannya kan sekitar setengah jam ya. Jadi di area kita panas, di sini mendung. Hujan coming. Iya. Ready? Ready shopping? Excited kakak? Kita mau beli kompor, mau beli oven, mau beli microwave sama kulkas untuk dapur baru ya kak ya? Hah? Ya, aduh, hari ini lumayan dingin ya anginnya ya. Ada, ready Bang Daniel? Siap sayang, kamu siap? Siap dong, ada, excited? Ada susu? Ada di dalam tas. Makanya kenapa aku bawa tas gede hari ini. Jadi tas aku isinya ada full snack sama Bang susu Daniel? Ada. Mau ada. Susu? Mau. Oke siap, buka, tutup mobil. Yes. Gak lupa. Penting banget. Ini adalah part yang very very exciting. Beli barang-barang elektronik untuk dapur appliance. Baru. Siap-siap. Kartu jebol. Lupa. Ngawur. Lupa wallet, sayang. Nggak kartu di rumah. Badian ada. Badian yang ngebosi hari ini ya. Beli TV? Iya dong, ayo. Let's go teman-teman, hari ini kita siap-siap. Ini adalah part belanja yang paling ngabisin duit. Karena harganya mehong-mehong. Yuk, kita ke barang-barang dapur dulu sayang. Cari vacuum cleaner. Oke. Yuk, let's go teman-teman.
kalau kita kan udah punya kopi mesin yang ini ya teman-teman, kita mau nyari kopi mesin yang besar untuk rumah baru, yang kayak di kafe-kafe gitu. Ini telung di sana. Nah teman-teman, jadi adiknya Bang Daniel itu punya mesin kopi yang ukurannya tuh segini lah. Tapi mereknya itu bukan merek ini, dan itu kopinya asli enak banget, udah kayak kopi-kopi yang kita minum di kafe-kafe gitu loh teman-teman. Enak banget itu, tapi mereknya itu bukan ini ya. Kita mau cari-cari dulu teman-teman. Aku nggak tahu mereka beli di sini atau beli di toko lain, aku nggak tahu. Tapi kita mau lihat dulu ya. Yang jelas bukan merek yang ini. Apa sayang mereknya sayang? Brand Sage. Sage. Itulah. Yeah. Kita lihat dulu, ayo ke sini teman-teman. Karena ini banyak banget, dan by the way kita juga mau lihat-lihat toaster sama kettle seperti inilah ya. Nah, brand apa sayang? Aku pengen beli yang Smeg. Intinya rumah baru pengennya yang baru juga. Jadi ini tuh toaster ini yang gede banget nih. Ya. Yeah. Kenapa harus besar-besar sih? Ini kettle-nya. Bang Daniel makan banyak roti bakar. Olah, enggak lah Bang Daniel makan sereal banyak. Ya yeah, dan roti bakar. Masa sih? Aku kepengen yang Smeg. Di sini ada Smeg enggak ya? Sebelah sana kayaknya. Ayo muter dulu Bang Daniel ke sana Bang Daniel. Oke. Okay. Oh, ini ada Bosch. Enggak ada Smeg sayang di sini sayang. Iya. Yeah. Russell Hobbs. Enggak ada di sini ya. Kakak sebentar, kakak mau snack sebentar. Oh, tuh. Snack bag. Makanya kenapa aku bawa tas gede. Nih, biar dia happy. Bisa saya? Sebentar. Tuh. Nah, oke? Okay? Enggak mau. Mau? Enggak mau? You sure? Enggak mau dia mau turun kayaknya. Enggak mau. Yowes lah. Ayo kita lihat-lihat lagi teman-teman, ayo muter lagi yuk. Bang Daniel, ada promo. Ooh, KitchenAid. Oh yeah. Ini harganya turun dari berapa ini? Hampir 10 dari 12 juta ke 9.600.000 teman-teman. Nah, Bang Daniel, Mbak Dian kasih hadiah Bang Daniel beli TV, Bang Daniel beli ini buat Mbak Dian. Oke, okay, bisa. Teblong aku. Agak sama ya? Agak sama. Ini bagus ini warnanya ya. Okay. Tapi ini mini nih. Nah. Mini sayang. Mau nah, cream? Mau hitam? Hitam nah, bagus. Warna ya. Apa? Nggak tahu. By the way teman-teman, coffee mesin yang kita cari mereka nggak jual di sini, berarti kita harus beli online aja. Sama itunya kettle-nya sama toaster-nya nggak ada juga di sini yang merek aku mau, jadi kita nggak bisa beli itu. Oke, okay? Dan sekarang kita mau lihat vacuum cleaner sayang. Ini kesini. Oke, okay, akhirnya kita udah menemukan vakum yang kita cari teman-teman, ternyata di area sini. Nah, jadi ini vakumnya itu nggak ada kabel dan ini bisa dilipat ya. Untuk ngecasnya itu bisa dilipat. Tuh kayak gini. Oh, kayak gitu doang pakainya. Wow. Ini heavy? Gak, berat sayang. Gak? Enggak. Yeah. Oke, okay. Karena aku nggak suka vakum 3 yang kilo. Berat. 4 kilo. Oke. Okay. Ini aku udah cek, ini baterainya 1 jam 60 menit baterai. Oh. Ya. Kita lihat okay, mereka look. Mereka bisa muter-muter. Iya. Yeah. Nah, tapi mereka enggak ada promo ya, teman-teman. Lihat, enggak ada promo. Harganya ini hampir 10 jutaan. Berapa nih? Ya 9 juta lebih lah ya. 9,4 jutaan. Ya asli loh, ini enggak berat sama sekali, Bang Daniel. Ini mantep. Karena aku nggak suka vakum yang terlalu berat ya teman-teman. Bang Daniel, ini mau warna ini atau ini? Ini. Ini warnanya rose gold, jadi kayak agak kecewek-cewekan. Ini aja lah ya yang unisex. Unisex. Karena Bang Daniel juga bakalan ini juga, pakai vakumnya juga. Sayangnya nggak ada promo sih, ya wes lah. Warna nggak penting sayang. Quality, function. Yeah. Oke, okay, kita bakalan minta yang ini. Aku nggak tahu mereka ada stok di sini atau enggak, teman-teman. Biasanya kalau misalkan kita beli barang banyak gitu, mereka pasti kirim gitu. Biasanya satu atau dua harian. Oke, okay, kita minta ini ya. Yang ini, yang warnanya, apa itu tadi warnanya lah, silver atau warna. Lihat, sorry. Sama apa? Sama sepeda motor. Oke, okay, kita udah dapat vakum yang itu.
kita ngomong sama staffnya dulu. Yee, dapat vakum. Oke, muter kita langsung aja cari. Kulkas. Kulkas, let's go. Nah, kita sekarang berada di area per mesin cucian. Wah, tapi banyak, saya. Iya, banyak banget. Kita nggak tahu mau beli yang mana kalau mesin cuci. Oh, ada dryers. Iya. Kita fokus ke ini dulu, kulkas dulu sayang sama sayang oven. Oven sebelah sana. Kita ke oven dulu deh. Oven yang penting. Penting banget. Penting ini soalnya. Mereka nggak ada display kompor deh. Nah, kita cari-cari NF sayang. NF. Iya. Kita mau beli yang merek NEF ya, yang ini merek ini teman-teman. Ini NEF. Yang merek ini karena ini bagus. Ini okay. Graphite. Kita cari yang warnanya. Cool, sorry. Ini yang wow. Ini yang apa? Oh, ini N50 bukan yang ini, yang N70 sayang. N70. Iya, yang warna digital bagus, touch. Ya? Warna bagus. Iya, warnanya bagus. Kita cari warnanya yang abu-abu. Dan style. Yes. Is it good? Slide and glide. Karena dapur kita warnanya abu-abu ya, gelap. Jadinya kita nyari yang warnanya gelap. Ini sama NEF? Ya. Ini N50 ya. Iya, ini yang kita maunya yang N70 karena ini teman-teman lihat ya, kalau yang N50 ini ada tulisannya N50. Ini tuh dia kayak tombolnya masih kayak manual gini, tapi kalau yang N70 dia udah layar sentuh touch screen. Gak ada sih. Kok nggak ada yang di display ya? Website ada. Sebentar ya teman-teman, kita cari. Kita nanya dulu sama staff-nya dulu. Bisa lihat nggak? Ini. Tapi ini juga N50 bukan N70. Ini lihat nih. Touchscreen, is that right? Nah, ini N50 sayang. Nih, lihat nih, N50. Tuh. Ya. Okay, okay. Dan ini yang N50 ini harganya berapa ini? Harganya 17 juta, teman-teman. Oh, lihat sayang. Oh, ini ada plate warmer. Ini single berarti. Oh ya. Sama. Kita juga nyari yang ini juga. Okay. Nah, untuk barang berikutnya, jadi di dapur kita yang baru itu kita pakai dua kompor. Yang satu kompor itu ada di island unit dan kita pakainya kompor induksi yang seperti ini ya. Nah, kita mau yang merek ini juga, yang NEF ini, tapi bukan yang ini ya. Ini kayaknya terlalu kecil ya sayangnya. Yeah. Kita mau yang agak gede ya. That ring. Yeah. Oke, okay, jadi yang kompor satunya seperti itu. Yang kompor satunya lagi itu gas, teman-teman. Kalau yang ini kan listrik ya, by the way ya. Kompor seperti ini tuh kompor listrik. Ini bukan. Nah, yang satunya kita mau beli yang seperti ini, tapi ini bukan merek yang ini ya. Bukan. Ini berapa nih harganya? Harganya nih. Oh, yang ini harganya 8 juta, tapi kecil dia, teman-teman. Sebentar ya. Di sini display-nya kurang bagus ya. Oke, oh ini ada Samsung nih. Lihat sayang. Ini Samsung lebih murah. 6 juta, tapi dia kecil. Ini kayak 50 cm ini, teman-teman. Tuh kan 52. Kita nyarinya yang 75 cm ya. Oke. Jadi ini yang NEF, kita mau yang seperti ini, tapi kita beli yang agak gedean karena ini ukurannya cuma 50 cm. Oke? Okay? Alright. On the website ada banyak sayang. Iya, mereka itu kadang untuk di display itu kadang, makanya kenapa aku selalu bilang ya, kadang di tokonya itu malah kurang begitu lengkap displaynya, kalau di online malah lebih banyak. Oke teman-teman, jadi kita udah tanya staffnya, jadi tadi itu oven sama kompor yang kita mau, mereka ada stok, tapi nggak ada di tokonya ini, jadi adanya di gudang. Jadi mereka langsung nanti kirim bersama dengan barang-barang yang tadi seperti vakum yang kita beli tadi. Ya, jadi pengirimannya jadi satu gitu teman-teman. Gitu.
Oke, berarti kita udah dapet vakum, kita udah dapet kompor, dua kompor ya. Kita beli dua kompor, yang satu listrik, yang satu gas. Terus kita tadi udah dapet oven, sama penghangat piring tadi loh. Yang dipencet sama Bang Daniel, pokoknya penghangat piring itu tadi kita udah dapat itu. Nah, jadi ovennya yang kita beli itu dua ya teman-teman, yang tadi aku tunjukin tadi, yang ada penghangat piringnya tadi itu oven bersama dengan microwave. Dan yang satunya yang dibuka sama Bang Daniel tadi, height slide tadi, itu 100% oven ya. Nanti kalau barangnya udah datang aku tunjukin ke teman-teman deh ya. Oke, jadi kita udah dapat barang-barang itu. Sekarang kita lagi berada di area perkulkasan. Kita mau cari kulkas sama freezer ya. Kesini Bang Daniel. Ada banyak sayang. Banyak banget ini kulkasnya. Gede. Ini semuanya putih-putih. Kita carinya yang integrated ya sayang ya. Iya. Nah, karena model dapur di rumah baru kita itu kulkas sama freezernya itu kayak di dalam lemari, jadi kayak nutup, kita nggak bisa pakai jenis kulkas seperti ini. Kita harus pakai yang namanya itu integrated, yang berarti ini yang masuk ke dalam, hidden in the cabinet. Ya, pokoknya masuk ke dalam lemari gitu, tersembunyi lah. Ayo ke sini. Di sana sayang. Iya ini. Dia senyum-senyum. Dikirain aku ngobrol sama dia. Oke, yang aku maksud integrated itu kayak gini teman-teman ya. Jadi, bisa tutup? Oh nggak bisa ini. Jadi kayak gini, kulkasnya ini berada di dalam lemari kayak gini teman-teman. Jadi yang terlihat di luar itu seperti lemari, padahal di dalamnya kulkas gitu loh. Kita mau cari merek Liebherr ya sayang ya. Liebherr ya. Yeah. Iya, karena sejujurnya kita punya merek ini, aku nggak mau nyebutin merek, takutnya ini ya. Kita punya merek itu di Indonesia sering error gitu teman-teman. Jadi kita disarankan sama Papa beli merek yang sama seperti di rumahnya Papa. Jadi merek ini tuh merek Jerman. Kita cari dulu ya. Di mana? Sebentar, kesini Bang Daniel. Di sini display-nya nggak lengkap ya sayang ya. Ini semuanya ini pada kosong-kosong-kosong ini display-nya. Ya. Yeah. Sedikit integrated. Mana aku nggak ada Bang Daniel? Ya. Yeah. Nggak ada. Samsung. Ini nggak bisa dibuka, gimana ini bukanya? Oh. Ya, yeah. Gede banget. Bisa yeah. Duduk di sana? Kamu mau duduk? Tapi ini bukan yang integrated ya, ini nggak bisa. Ini harganya berapa nih? Ini harganya 22 juta. Tapi, mana nggak ada nih? Oke, kita muter-muter. Ternyata kulkas yang integrated itu hanya di bagian sini aja yang untuk di display ya. Dan ini mereknya nggak banyak guys. Ini jadi kayak gini lah pokoknya lah bukanya tuh. Tapi ini kecil ya, ini kecil banget sama dengan yang di ukuran di rumah kita yang sekarang. Nggak ada ternyata. Coba ini lihat ke sini Bang Daniel, ini ada Samsung. Ini harganya berapa tuh? Ini kecil ya. Ini 20 jutaan yeah. Ini. Ini fridge freezer. Nah ini teman-teman lihat ya. Yang bagian sini ini kulkasnya, jadi kulkasnya dapatnya cuma segini doang, oke? Dan yang bagian bawah ini freezernya tuh kan kecil banget kan, jadi nggak cukup teman-teman. Secara teman-teman tahu ya, kalau aku sama Bang Daniel itu suka banget beli daging, beli kayak perdaging-dagingan atau seafood-seafoodan atau roti kita taruh di freezer, ini nggak bakalan cukup. Ice cream. Jadi kita nyarinya itu yang full kulkas, full kulkas semuanya, terus yang satunya lagi full freezer kayak gitu. Jadi modelnya seperti yang dua pintu gitu loh teman-teman, gitu. Tapi ini displaynya nggak ada. Oke. Jadi kita harus nanya staffnya lagi. Ribet banget. Displaynya nggak lengkap di sini ya? Yeah. Nggak banyak displaynya. Website ada like. Di websitenya mereka itu komplit teman-teman. Karena kan aku sebelum kita kesini, kita ngelihat, oh semuanya ada nih.
Tapi kan sebelum kita beli, kita mau lihat barangnya dulu gitu loh, kita happy atau enggak gitu kan. Tapi enggak ada, ya udahlah, kita langsung beli aja deh. Like thousand, like a thousand, you know. Banyak banget produknya. Yeah. Ya wes lah, kita nanya staffnya lagi. Ini staffnya pasti gini, ini orang enggak selesai-selesai dibeli. Nanya dari tadi gitu ya. Iya sayang, sebentar. Oh kesini, staffnya ada di sini. Ayo, let's go. Oke teman-teman, jadi kita udah tanya staffnya lagi dan dicek katanya memang ada stoknya, jadi sekalian aja kita belinya, sekalian dikirim ke rumah aja. Jadi modelnya itu kayak gini nih teman-teman ya. Tapi kalau ini kan bukan integrated ya, kalau yang ini itu namanya freestand fridge freezer. Jadi kalau yang kita beli itu yang tersembunyi di dalam lemari gitu kan. Jadi modelnya tuh kayak gini. American style. Aduh, American style. Nah, jadi modelnya kayak gini, tapi lebih gede lagi. Kalau ini nih agak kecil nih freezernya nih sayang. Iya. Yeah. Freezernya kecil. Nah, jadi ini tuh ya, satu full kulkas dan satu full freezer kayak gitulah modelnya lah. Ya. Kalau ini namanya American style. Ini berapa nih harganya? Ini harganya 30-an. Finally kita udah dapat kulkas sama freezer dan sekarang kita mau cari apa lagi? TV. Bang Dani langsung TV. Oke. Ya wes lah, langsung kita nyari TV buat Bang Dani ya teman-teman. Bang Dani mau PS5? Ya sayang, TV. Ayo kita cari TV buat Bang Dani lah. Ke sini teman-teman. Oh, ini juga ada nih. Ini oh, besar. Yeah? Higher, sayang. Oh, ini higher. Good day. Oke. Berapa? Ini lumayan untuk di garasi nih. Ya. Yeah. Untuk di garasi untuk stok. Berapa harganya? Is reasonable? Oke. Yeah. Okay. Banget, sayang. Iya. Ayo kita cari TV buat Bang Daniel. Berapa okay. In? Penting banget. Berapa in? 20 in. 100. 100. Ini berapa in? Ini 85 nih. Ini yang dipengenin sama Bang Daniel. 85 oh, wow. 85. Yeah, yeah, yeah. Bang Daniel. Wow. Gede banget. Gede banget ini. Kita cari ini soalnya aku nggak tahu Bang Daniel. Oh, ini yang QLED sayang. It's QLED. Ya. Makanya agak murah. Ya. Yeah. 4K Ultra HD QLED. Aku kalau per TV-TV-an terserah Bang Daniel ya teman-teman, karena ini adalah hadiah ulang tahunnya Bang Daniel beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Jadi biarkan Bang Daniel yang memilih, aku yang bayarin. Well, a better design, eh? Lihat. Yeah? It's a different color as you look at it from that angle, yeah. Lihat. Wow. Gede banget, sayang. Jumbo. Ini TV-nya lebih gede daripada aku. 2000 years later. Ini bagus banget, sayang. Kualitas bagus banget. Bang Daniel. Suka? Bang Daniel suka yang, banget. Yang dipilih yang mahal. Lihat. Wow. Disuruh milih yang murah, yang dipilih yang mahal ya. Coba. Harganya berapa? Teman-teman. Oh ya. Yeah. Sedikit mahal. Oh, sedikit mahal. Apa sedikit mahal? Oke, okay, mahal banget. 80 kualitas, juta. Kualitas bagus. Huh? Ini oke. Okay. Ada yang besar. Ada ya. Yeah. Bang Daniel. We've got 80, okay. Beli itu. Ini. Ya wes lah. Ya udahlah biar Bang Daniel happy birthday Bang Daniel. Oh, makasih, tahun depan. Makasih banget. Tahun depan enggak ada hadiah okay. Utah ya. 5 tahun ya. Oke. Okay. Gak apa-apa. 5 tahun beli baru. Ya wes lah kalau okay. Gitu lah. Ya wes. Ayo let's go. Ayo. Oke. Okay. Ya udah minta. Siap. Ya, let's go. Ya udah ini adek sampai bosen tuh. Ayo let's go yuk. Pulang yuk. Ayo. Selamat ulang tahun ya Bang Daniel ya. Oh, makasih sayang. Bagus banget. Oke, kita bayar ayo sekarang yuk kita ke kasir teman-teman. Let's go.